Waalaikumsalam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, dari seluruh rangkaian kegiatan acara PAED dari awal sampai akhir ini, yang paling mulia, yang paling utama adalah berdoa kepada Allah. Sehingga sabda Rasulullah, laisa syai'un akroma Allahi minalima. Tiada yang lebih mulia, tiada yang lebih utama di sisi Allah minal doa daripada doa. Maka untuk itu Pak Andi pesan kepada saya sebentar saja, Pak Andi, supaya acara pamungkas ini, acara pakurai tiling ini lebih berkah dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong kata Pak Andi, doakan orang tua saya dan orang tua istri saya oleh rekan-rekan saya yang ada sekarang di sini. Ini pesan Pak Andi. Yang sekarang sebagai orang tua Pak Edi katanya telah berada di alam kubur, telah berada di alam barzah. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dimaafkan segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua Pak Edi yang telah meninggal adalah ibunya. Orang tua si Pak Edi yang telah meninggal adalah ibunya. Dalam hal ini Pak Edi tidak akan jadi sosok seperti ini tanpa seorang ibu dan ayah. Sadarlah ibu, kita semua dengan pengorbanan sosok seorang ibu yang sangat luar biasa. Kebaikan seorang ibu itu adalah sangat-sangat luar biasa, tidak akan terbayangkan dengan dunia dan isinya. Kebaikan ibu juga adalah seorang yang tidak akan katakanlah terbayar apabila kita menghadiahkan dunia dengan isinya. Tidak akan terbayar kebaikan seorang ibu apabila kita mempersembahkan sebuah istana yang mewah. Bahkan seseorang telah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menggendong ibuku sambil berjalan dari Mekah ke Madinah bolak-balik, apakah akan lunas kebaikan saya kepada ibu saya? Jawab Rasul, tidak akan lunas, tidak akan terbayar kebaikan kamu kepada ibu. Berkata lagi seseorang, ya Rasul, bagaimana kalau ibuku aku bawa ziarah ke Mekah bolak-balik 7 kali, apakah akan terbayar kutrun kepada orang tuaku, terutama kepada ibuku? Kata Rasul, tidak, tidak akan terbayar, tidak akan lunas. Bahkan kata Rasulullah SAW, meskipun kamu potong-potong tubuhmu sendiri kemudian serahkan pada ibu, masih belum lunas kebaikan pada orang tua. Dalam hal ini Pak Edi selain bersyukur kepada dirinya, juga ingin mendoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Untuk itu mari kita bersama-sama, jangan lupa, dengan kesuksesan tanpa ada orang tua tidak akan terjadi. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk berdoa khusus untuk kedua orang tua Pak Edi dan kedua orang tua isi Pak Edi umumnya bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dhuryatihi wa ahli baiti wa atba'i sayyidu ilaylahum al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu minas siratal mustaqim. Allatina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan sayyidina Abi Bakr As-Siddiq
wa Umar ibn al-Khattab wa Utsman ibn Affan wa Ali ibn Abi Thalib wa ala baqiyati min sahabati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratil jami'il anbiya'i wal mursalin. Wasuhadai wasolihin wal ulama'i wal amirin wal malaikatil muqarrabin wa sayyidina malaikatil Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arsy alaihim salam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal